guys, balik lagi dengan gue Hasto and welcome back to Party Hard. Alright, so langsung aja kita lanjutin. Sekarang kita ada di Neon Top. Neon Top Party, gue gak tahu ini di mana, kayaknya di atas genteng gitu. Dan ya, katanya banyak dari kalian bilang katanya dari seiring berjalannya game ini nanti kita bakal ngebuka sendiri karakter-karakter barunya. So why the fuck not, kita mainin karakter pertama. Seiring progress dari game ini nanti kita bakal ini apa? Bakal ngebuka karakter-karakter baru. Dan sekarang gue ada di mana gue gak tahu, anjay. Biasa kan di kiri bawah, sekarang gue di mana? Gue di mana sih? Joget apa joget? Oh, gue ada di sini, di tengah. Gue ada di tengah, nih. Nih, yang lagi joget, yang lagi mantap. Kayaknya joget kayak gini untuk biar kita tahu kita di mana. Kadang gue bingung juga gue ada di mana. Coba gue mau lihat. Oh my god, objeknya banyak banget yang bisa gue pakai. Mantep ini, mantep ini. Ini apa nih? Break dance floor. Oh my god, gue langsung ngebunuh 27 orang dalam sekali pakai objek, lo tau gak? Nice banget. Gue langsung ngebunuh 27. Gue baru mulai loh. Okay. Di sini ada case, gue mau ambil case. Apaan? Apaan sih kok gue ditendang? Gue busted, gue ditendang sama penjaga sono. Mereka pikir gue umur di bawah 17 tahun gak boleh datang ke party. Padahal muka gue udah tua begini. Oke. Kita langsung hancurin yang tengah ini, mantep banget nih. Yes! Gue bunuh 26 orang. Tadi 27 orang. 27 apa 28 gue gak tau. Gak apa-apa. Ini benar-benar mantep banget. Ini keren banget. Gue bisa nyalain ini. Start the engine. Yes! Nice. Gue udah bunuh 32. Oke, 32 dari 68. Ini apa nih? Cut the rope. Oh, ini ada dua orang lagi. Apa? Bersihin jendela. Gue bisa potong nih. Itu mah udah pasti mati. Nggak tahu ini lantai berapa. Ini udah pasti mati itu mereka. Oke, di sini ada yang tidur. Ah, shit. Ini ada orang gendut datang ke sini lagi. Mati lo. Yes. Gue bunuh dia sekarang. Oh, gue bisa langsung pick up body. Tanpa harus ngebunuh. Oh, gue bisa lempar dari atas genteng. Mantep banget. Oke. Ini terlalu parah sih kalau dilempar dari atas genteng gini. Gak apa-apa. Berarti kalau apa orang tidur, gue bisa langsung pick up dia. Bener gak? Coba pick up. Oh iya, bener. Dude, lu gak boleh tidur di atas genteng. Ntar masuk angin. Mending lu tidur di darat, lu mau. Gue lempar dari bawah ya. Nah, nice. Oke. Calm down. I'm doing well. 35 dari 68 orang. Tapi gue gak bisa ke kiri karena di kiri ada penjaga. Well, it's okay. Gak masalah. Oh, gue bisa hancurin speaker. Eh, jangan. Gue hancurin ini dulu. Yang break object ini. Sama break object ini. Oke. Jadi kalau nanti ada yang deket sama itu langsung meledak, langsung mati. Nice. Oke, satu mati. Satu, dia dia kan di sini mati, terus dia ngelapor dia ke sini mati juga, anjay. Oke. Ya, polisi datang. Ini pesta nggak bener. Semuanya pada mati, banyak mayat. Ini pembunuhan, lo tau nggak? Pesta pembunuhan. Ini kan pesta buat fun. Ini pesta untuk dibunuh-bunuh, lo tau nggak? Oke. Ini susah. Soalnya di sini nggak ada pintu gitu untuk gua nyelinap masuk gitu. Ini tempatnya terbuka semua. Shit man. Oke. Ini di mana aja rame semua loh. Oh my god. Oke, gimana caranya gua bisa bunuh dia? Di sini ada objek sih. Kayaknya gua harus nunggu dia pergi deh baru bisa gua break objek. Kayaknya sih, kayak gua harus nungguin deh. Oke. Sambil dia nunggu, gue mau coba make a call di sini. Gue bisa poison food. Gue poison food dulu. Nice. Oke. Dia pergi. Break object. Oke. Break object. Please, kena officer-nya. Please! Jangan yang cewek. Please, kena yang officer-nya. Gue nungguin ini. Gue nungguin di sini. Come on! Officer! Lo gak mau gerak? Ya, kena yang dia kan? Ah, shit!
gue bisa pick up body, bisa drop person into fun. Oh, gue bisa lempar dia ke kipas angin ini. Oh iya, oke, langsung berdarah gitu. Oke, gue mau make a call. Gue nelpon siapa? Kalau kemarin gue manggil UFO. Gue nggak tahu di sini gue manggil siapa. Kayaknya gue nggak ada temen deh. Oke lah, fine. No worries. Terus gue harus bunuh siapa ini? Anjay, gue bingung ini. Di sini ada officer. Gue harus bisa ngebunuh officer ini. Susah banget. Oke. Gue break speaker. Gue juga ngancurin speaker sini. Oke. Nice. Kita tinggal nunggu orang yang deket sini. Langsung meledak, langsung mati. Gue bisa bunuh DJ-nya langsung nggak? Please. Apa nih? Start Konga Line. Oke, gue start Konga Line. Apa ini tuh start Konga Line? Oh, start Konga Line itu manggil orang ke dance tengah itu. Oh, kalau gue start Konga Line terus gue hancurin yang break dance floor ini, langsung mati semua kali ya. Yang di sini nih, kalau kalian lihat nih gue lagi joget yang di sini nih. Kalau gue break semua langsung mati kayaknya deh. Shit, cuma udah telat. Gue kagak tahu sih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, biarkanlah. Ini rame banget, gimana caranya gue bisa ngebunuh mereka? Bunuh ini. Oke, nice, buang sini. Oke. Apa sih kok masih di sini? Ayo dia. Pick up, throw. Oke, throw, nice. Tadi dia masih berdiri gitu, padahal udah mati. Oke, ngebug anjay. Oke, semua orang ada di tengah. Bagaimana caranya gue bisa ngebunuh mereka? Gue butuh case yang ada di sini. Gue juga harus ngebunuh officer yang ada di sini. Oke, officernya lagi ngadep ke sono. Gue bisa bunuh dia dong. Please. Shit. No. Lu ngapain? Oh, no. Officer. No, you don't. Oke. Fuck off. Oh my god, this is hard. Semuanya di mana-mana. Semua orang di mana-mana. Gue bingung. Oke. Ah shit, ini ada orang lagi di sini. Gue tadi pengen bunuh officernya loh. Please, officer ikut gue. Ah, damn it! Gue ditendang! Oh! Son of a bitch! Oke, pulang lagi kita. I'm sorry, I'm too dumb. Sekarang gue start Konga Line, oke, semuanya ke tengah, please. Semua ke tengah, semua ngumpul, upacara. Semuanya upacara, ngumpul tengah. Ya, benar, semuanya datang. Nice, saatnya gue hancurin. Yes, gue bunuh 28 dari 68, tetap masih banyak, damn it. Oke, gak apa-apa. Gak masalah. Gue harus poison food, cepet-cepet. Biar semuanya celeng. Poison food, oke. Gua hancurin objek ini. Break objek, oke. Semoga officernya mati. Come on. Officernya gak mau mati. Yes! Officer mati. Oke. Nice. I'm doing well. Oke. Santai. Gua bisa ini. Gua udah bunuh 58 orang dari 68 orang. Ini susah. Soalnya di sini gua masih nyisain satu guard nih. Gue harus bisa ngebunuh guard ini, tapi susah banget ngebunuhinnya. Oh, gue nggak tahu gimana. Oke, gue mau ke atas. Di atas ada gendut nih. Gue mau bunuh dia. Sini lo. No, ya, lo ke kanan aja, lo ke kanan. No, jangan ke kanan situ. Di sini ada orang yang bisa ngeliat gue. Ah, damn it, dia ngeliat orang mati di sini. Soalnya gue tinggalin di sini, kagak bisa gue buang kemana-mana. Oke, bodo amat. Santai, calm down, gue bisa. I'm doing well, 10 orang lagi. Termasuk DJ, 10 orang, berarti 9 orang lagi. Kalau DJ mah, dia mah goyang-goyang mulu, bodo amat, ya gak? Oh, gue bisa ngebunuh orang nih. Gue bisa ngebunuh dia nih yang deket fun nih. Oh, lagi tidur. Nice banget. Gue angkat badannya. Oke, gue buang lo. Lo tau gak? Oke, bunuh ini. Nice. Oke. You didn't see anything. DJ, lu tetap aja goyang, oke? You didn't see anything. Nih, gue bunuh cewek nih depan gue. Yes, nice.
DJ-nya bodo amat. Pokoknya lu joget aja. Lu mau ngebunuh juga gua enggak peduli ya teh. Oke, okay. Nice. Ada satu cewek di tengah, bunuh langsung. Nice. Gak ada yang lihat gua bunuh di tengah. Bodo amat. Emang dikira gua peduli apa? Hah? Oke. Nice. Duh, susah nih. Masih ada officer sih. Gua bisa bunuh officer gak sih? Please banget gua bisa bunuh officer. Officer, please. Lu balik ke kiri. Gue bingung. Oke, gue nunggu officer ya. Gue nunggu officer doang nih. Officer yang di kiri nih. Warna hitam nih. Gue ada di sini nih. Kalian bisa lihat kan? Oke, bunuh yang gendut. Nice. Oke. Bunuh yang gendut. Kita buang. Buang ke atas. Dari atas genteng, buang ke bawah. Oke. Cakep. Di sini ada lady. Lagi nyangkut. Hai, lu lagi ngapain? Lu lagi fashion show. Fashion show jangan di atas genteng. Oke? Okay? Nice. Shit. Ada orang datang. Gua buang lu di sini biar dianggap jadi kompos lu di situ dekat tumbuhan, lu tau enggak? Nice. Oke, tinggal officer doang. Officer sama satu cewek nyangkut tuh di dekat briefcase situ tuh. Di tempat koper situ tuh. Gua bisa. Bunuh DJ-nya. Oke. Palanya buntung lo tau gak? Ini tinggal officer doang. Gue gak mau ngulang. Kalau gue dia ngejar gue pasti mati. Gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue harus diem-diem gitu. Diem-diem seperti ini. Nice. Yes. No. Yes. I did it. Itu cewek udah mau nelpon aja. Padahal dia dari tadi di sini mulu lo. Agresif banget lo. Oke, okay, nice. I did it. Skor gue 3.848. Buruk sih, tapi nggak masalah. Yang penting gue bisa ngebunuh, ya nggak? Nice. Enter. Oke, okay, 11 menit gue ngebunuh dia. Alright. Di boat. Di perahu. That'll be lovely. Oh, ini adalah perjalanan kita gitu. Ini kan peta Amerika nih. Ini kan peta Amerika kalau kalian nggak tahu. Ini daratan Amerika nih. Jadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini. Gua gak tahu nanti kita kemana next. Pokoknya the next adalah boat. Keren banget. Gua bakal ngecobain di perahu. Pasti bakal seru banget. Dan game ini seperti biasa keren banget. Kalian wajib nyobain. Dan karakter gua kok belum kebuka-buka ya? Gua gak ngerti. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karakter. Gua gak tahu. Mungkin gua harus progress sampai tengah-tengah sini baru kebuka. Mungkin gua gak tahu. Atau mungkin gue harus kelarin semua baru kebuka lagi. Unlock 1 gue gak tahu. Tapi yang penting gue mainin. Yang penting gue ngebunuh. Oke? Okay? Alright. So, I'm gonna end this episode here guys. Oke? Okay? Leave a like guys. Kalau kalian suka dengan video ini. And jangan lupa untuk dikasih komen guys. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Gue nelpon UFO. Lu tau gak? Mantep gak, no? Oh shit. Polisi datang ngejar gue.